bergabungnya pemain tim nasional Indonesia Pratama Arhan ke klub Tokyo Verde di Jepang membuat klub tersebut meraih untung. Salah satunya dengan penambahan follower Instagram 10 kali lipat. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ainews Prime. Ingat, jangan lengah, COVID belum musnah. Saya Latif Siregar pamit, salam sehat. Bergabungnya Pratama Arhan ke klub Tokyo Verde membuat masyarakat Indonesia antusias dan mencari tahu profil klub baru pemain yang berasal dari Blora, Jawa Tengah ini. Hal itu terlihat dari jumlah pengikut Tokyo Verde di Instagram. Sebelum Arhan bergabung, jumlah pengikut Tokyo Verde hanya 34.000. Hanya berselang 3 hari setelah klub mengumumkan bergabungnya Arhan, jumlah pengikut Instagram Tokyo Verde bertambah hingga 300.000. Hal ini membuat Tokyo Verde menjadi klub dengan jumlah pengikut Instagram terbanyak di Jepang, mengalahkan klub di Liga Utama Vissel Kobe yang diperkuat mantan bintang Barcelona Andres Iniesta. Di Tokyo Verde, Pratama Arhan akan mengenakan kostum bernomor punggung 38. Meski berasal dari Indonesia, Arhan tidak akan dihitung sebagai pemain asing. Hal ini lantaran mengacu pada aturan J-League Partner Nations, yakni sistem partnership dengan sejumlah negara termasuk Indonesia. Acara ini